Allah sendiri. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan rahmat dan izinnya juga dapat kita bersama-sama berkumpul malam ini di surau yang penuh barakah ini sepenuh majlis ceramah bagi mengingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang mana sebagaimana yang kita sedia maklum, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Semoga penceramah di kedai kita dapat mengupas dengan lebih mendalam berkaitan dengan peristiwa ini. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada penceramah di kedai kita, izinkan saya untuk membuat beberapa pengumuman. Pertama, pihak surat izin ada membuka kaunter wakaf perbadanan wakaf Selangor bagi untuk proses pembangunan surau. Bersih rasmi disediakan dan setiap sumbangan wakaf layak mendapat pengecualian cukai sebanyak 7% untuk individu dan 8% untuk syarikat. Di samping itu, pihak surau juga menyediakan tabung bergerak iaitu tabung khusus untuk aktiviti surau pengisir dan mohon kerjasama para jemaah nanti agar dapat menggerakkan tabung tersebut sepanjang majlis berlangsung. Yang ketiga, insyaAllah pada esok pagi jam 10 akan diadakan kuliah dua khas khusus untuk Usman akan disampaikan oleh Dr. Rolika Hamzah. Semua Musliman jemput hadir. Keempat, pada malam esok selepas solat isyak akan diadakan mesyuarat agung tahunan surau Mukhlisin. Semua jemaah Muslimin dan Musliman dijemput hadir. Kelima, mesyuarat agung bersama penduduk pelangi Senyai 2 akan diadakan pada 15 hari April yakni pada hari Ahad jam 8 pagi. Semua penduduk pelangi Senyai 2 adalah dijemput hadir. Yang keenam, semua peserta pertandingan bowling Kuala Mukhlisi adalah diminta untuk bersedia di Ampang Bowl Metro Point Kajang sebelum jam 2 petang bagi memastikan pertandingan dapat dijalankan seperti yang dijadualkan. Dan akhir sekali, kerja-kerja mengenai taraf sistem pendawaian elektrik bagi surau Mukhlisi masih berjalan lagi. Justru itu, pihak surau ingin memohon maaf kepada semua hadirin dan hadirat atas segala kesulitan yang berlaku. Untuk maklumat juga, ceramah kita pada malam ini akan dirakam dan disiarkan secara live melalui FB Jomlah Surau Mukhlisi. Oleh itu, ada jemaah yang mempunyai akses FB bolehlah pakat-pakat share ceramah pada malam ini pada wall masing-masing untuk manfaat rakan-rakan kita di seluruh Malaysia. Dengan tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kita pada malam ini kepada Apabila Ustaz Ashraf. Dipersilakan. Jumpa lagi Ustaz. Ya, ya. Semalam kenjar-kenjar. Saya duduk sini. Rumah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجَزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ الْعَظِيمُ. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Yang dihormati, yang dikasihi al-fadil Tuan Imam, pengerusi surau, jawatan kuasa, hadirin hadirat, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah rahmat, kasih sayangnya dapat pada malam ini kita sama-sama duduk di tempat tempat-tempat orang baiklah insya-Allah. Hidup kita ini ada penghujungnya. Dan penghujung kepada kehidupan kita adalah apa yang kita bawa. Setiap orang akan mati. Orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu tua ataupun muda, dia akan mati. Tetapi matinya beza dengan membawa amal. Amal apa yang kita bawa. Semoga malam ini Allah ambil kira ianya sebagai amal insyaAllah. Amal yang kita akan bawa, kerana kita mengikut sunnah-sunnah yang telah dilalui oleh orang-orang terdahulu, ini sunnah orang baik. Ada satu ilmu yang ulama' sebut tak dibelajar dengan kitab. Tak dibelajar dengan kitab.
Laisa bitta'allum, bukan dengan kitab, tetapi dibelajar dengan tajribah. Tajribah ini pengalaman. Pengalaman. Orang tua-tua dia lebih pandai, dia ada petua. Orang muda kena mengaji, contoh. Orang petani bertani, orang baru nak bertani, tanam, cucuk tanam, dia kena ambil panduan daripada orang yang dah lama. Orang yang turun ke laut baru pertama kali dengan orang yang dah lama, ada ilmu tu tak dapat kat kitab. Termasuklah kata para ulama, salah satu pengalaman mereka iaitu apabila mereka ingin mendapatkan ilham, nak dapat ilham. Ilham ini satu pancaran yang Tuhan bagi. Kita kena minta ilham, minta petunjuk. Sebab itu ma'thur doa istikharah. Ma'thur doa istikharah. Allahumma astakhiruka bi'ilmika. Kita serahkan, Allah bagi keputusan dekat kita. Wala talkini, jangan kau letakkan diriku, turfata'in, kepada diriku sendiri. Tapi kita minta Allah bagi kepada kita, bergantung harap keputusan kepada Allah. Jadi salah satu benda yang kita minta adalah ilham. Orang buat niaga, dia nak ilham. Orang didik anak kat rumah, dia nak ilham. Tengok anak tak menjadi, dia cari ilham. Dia didik suami dia, dia didik isteri dia, dia nak ilham. Jadi salah satu kata para ulama, kalau anda ingin mendapatkan ilham, ikutlah satu sunnah yang telah dilalui, dan kami pun rasa benda yang sama, iaitu sunnah intizar salah qabla waqtu salah. Ini sunnah Nabi, menunggu salat sebelum masuknya waktu salat. Ini satu sunnah Nabi yang mana pengalaman para ulama mengatakan kami selalu dapat ilham ketika itu. Dia duduk, dia tunggu, intizar salah qabla waqtu salah, menunggu salat sebelum masuknya waktu salat. Allah bagi, Allah bagi. Dia rasa nampak macam-macam, dia nampak. Mungkin jawapan-jawapan tu Allah bagi. Ini sunnah. Sunnah ni barakah. Sunnah ni barakah. Walaupun satu hadis kita baca pun, dia barakah. Ada orang yang masuk Islam, bukan masuk Islam, ada orang gangster, Maslamah, Abdullah bin Maslamah, orang daripada orang Ka'nab, Ka'nab ataupun kita panggil Ka'nabi, gangster. Dia suka anjurkan program-program yang kumpulkan peminum-peminum arak. Saya tak ingat dia Basrah ke Kufah. Dia jumpa dengan Syu'bah. Syu'bah ulama besar, ulama hadis. Orang dulu tuan-tuan, dia tak bagi hadis kepada orang tanpa sebab. Imam Malik dia pilih siapa nak jadi anak murid dia. Dia buat interview dulu. Jadi Syu'bah tak bagi hadis kat orang lain. Tiba-tiba Ka'nab ni tengah ada buat program minum arak kat rumah. Dia gangster, dia nakal sikit. Orang pun kenal, dia ada pengikut dia. Jadi dia nampak Syu'bah, maka dia pun pergi terkam Syu'bah. Dia tanya siapa lelaki tu. Lelaki tu nampak ada geng belakang dia. Tu anak murid dia, gangster. Dia tengok tu geng lain duk main ni. Aku ni dah Abang Long Fadil, yang tu Abang Long Fadil luar lah. Nampak lagi ramai, dia tak puas hati. Dia pergi, dia pergi attack kawan ni Syu'bah. Ulama besar, tak malu. Dia kadang-kadang sampai satu tahap, ada orang buat nakal sampai tak malu. Kita kadang nakal dengan Tok Imam ni, kita habis lah. Kita kata Imam gangster. Oh ya Tok Imam. Orang dulu tuan-tuan nakal kampung, jumpa Tok Imam habis. Imam. Selisih mutung untuk Imam pun, assalamualaikum Imam, jumpa. Hari ni selisih mutung untuk Imam panggil bro. Assalamualaikum bro. Pak Imam kata, apa panggil bro kat aku ni? Warak kan? Dulu. Bukan warak, warak dengan Tok Imam. Dia ni tak, tak ada perasaan, dia pergi jumpa Syu'bah, maka dia minta hadis. Dia kata, Syu'bah bagi hadis kat aku satu. Syu'bah kata, aku tak boleh bagi hadis kepada engkau, aku tak kenal engkau siapa. Jarah tu ke ya Syu'bah? Aku akan cederakan engkau wahai Syu'bah kerana engkau tak bagi hadis kat aku. Maka Syu'bah ni tuan-tuan, ulama ini ada ketikanya Allah bagi karamah. Ahli sunnah wal jamaah percaya karamah. Bezanya ada karamah mulazimah dengan karamah yang jarang-jarang berlaku. Karamah mulazimah ni tiap-tiap hari berlaku. Hak tu bukan karamah, hak tu mungkin Tok Moh. Tuan-tuan faham tak? Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia ulama besar, karang kitab Umdatul Ahkam. Dia masuk dalam kelas, dia pakai jubah, luar jubah ni ada sarung jubah lagi.
Orang Arab punya style kan, dia macam dia panggil apa tu itu? Jubah lepas tu kat luar tu, macam Imam Sudah duk pakai tu. Jadi habis daripada kuliah, dia buka, dia pergi bagi pakai dekat anak murid dia. Anak murid pun terharu. Anak murid kata, aku ni sepanjang kuliah ni aku duk tengok jubah jubah Abdul Ghani ni, Al-Maqdisi ni. Aku duk teringat Syekh pernah cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul teringin nak jubah Nabi balut untuk badan dia sebelum mati. Jadi aku teringin, aku duk teringin. Macam mana dia tahu aku teringin? Orang kata itu karamah. Tapi bukan nak Abdul Ghani Maqdisi tiap-tiap hari dia tahu. Anda nak jubah saya. Mai besok pula anda nak baju saya free. Ha, mentang-mentang nampak tu okey baju. Dan tak nak sebut tuan-tuan, karamah. Maka dia Allah bagi karamah. Wallahu alam. Waktu itu dia datangkan dalam banyak-banyak hadis dia sebut, "Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalaulah tidak ada perasaan malu, maka engkau akan buat apa yang engkau nak buat. Maka waktu itulah laki ni tuan-tuan yang nama Ka'nabi ini, Abdullah bin Maslamah ni, dia dengan keadaan waktu tu dia terkejut dan dia pun terus otomatik. Dia rasa macam hadis tu kena kat dia. Orang tak ada perasaan malu. Dia hijrah, turning point dia 360 darjah dia hijrah. Dia balik rumah, dia pecahkan arak-arak. Kemudian dia bagi tahu kat mak dia, kalau orang datang nak cari aku, kata aku sudah pergi menuju kepada Imam Malik rahimahullah. Aku mengaji hadis dengan dia. Dia pergi mengaji dengan Imam Malik. Tuan-tuan, bukan sikit-sikit. Sebahagian riwayat kata full time mengaji dengan Imam Malik 18 tahun. Lebih kurang 25 tahun. Alim. Dalam Muwatta ada perawi-perawi. Antara perawi hadis yang paling siqah dalam Muwatta atau thiqar rawi adalah Ka'nabi. Dia. Daripada gangster. Daripada nakal. Ha? Satu hadis saja dia boleh petuk pintu hidayah. Ha? Dia kata aku dapat banyak hadis daripada ulama, tapi dengan Syu'bah satu hadis yang aku dapat. Syu'bah tu tokoh lah, jaguh besar hadis. Bila dia dapat waktu sebelum dia pergi jumpa Imam Malik, dia balik daripada Mekah nak pergi kampung ni, Syu'bah dah meninggal. Jadi satu hadis dia dapat daripada Syu'bah. Jadi saya nak sebut pada malam ni tuan-tuan kita duduk, semoga dengan satu hadis dua hadis ni Allah boleh buka pintu hati, insyaAllah. Ha? Tambah-tambah pula pada malam ni nak cerita-cerita yang besar, azim, ha? Kisah yang besar, azim, cerita tentang Isra wal Mi'raj. Cerita yang selalu kita dengar, cerita yang tiap-tiap tahun orang dah ulang. Tetapi benda ini satu benda yang baik, kerana kita nak ambil pengajaran dan ibrah daripada Isra wal Mi'raj. Apa pengajaran yang kita nak ambil? Ada orang membawa daripada sudut yang berbeza. Hari ini kita nak cerita tentang mana Isra dan Mi'raj. Satu bulan yang mana Allah bagi kepada kita bulan-bulan haram, iaitu bulan Rajab. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan dalam setahun ini lebih kurang berapa? 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan di kalangannya adalah bulan-bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang diharamkan perang. Bulan Rajab. Sebagai ulama kata dalam 4 bulan haram ni yang paling afdal bulan Rajab. Sebab 3 bulan dia berganding, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dia satu apa? Sederet dah, 11, 12, 1. Tiba-tiba bulan Rajab jangkau jauh sikit. Kita dalam bulan Rajab. Biasanya bulan Rajab kita akan sambut Isra wal Mi'raj seperti mana tarikh-tarikh yang kita faham sepanjang tahun lah, daripada zaman kita kecil sampai hari ini kita memilih untuk mengatakan 27 Rejab sebagai tarikh Isra wal Mi'raj, walaupun tarikh yang sebenar itu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hampir-hampir tidak disepakati. Tak tahu bila. Ada yang kata waktu Nabi lahir, Nabi jadi Rasul, terus dah Isra Mi'raj. Imam Nawawi kata tahun kelima hijrah. Lagi kita dengar macam pelik. Maka ada pandangan-pandangan yang kata pada selepas, yang paling penting selepas Abu Talib meninggal dunia dan selepas Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Berlaku dalam tahun kesedihan. Sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia sedih. Sedih, pak saudara meninggal. Sedih, siapa tak sedih?
Subhanallah. Pak saudara itulah yang sayang kat dia. Sayang boleh jadi lebih pada kita. Kata kalau mengaji riwayat Syiah, sebahagian Syiah mengatakan Abu Talib ini mati dalam keadaan beriman. Dia condemn ahli sunnah. Dia kata ahli sunnah kata dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah ni hina Abu Talib. Abu Talib mati beriman. Tapi kita bukan ikut saja-saja ikut perasaan, ikut nafsu. Kita ikut Quran dan sunnah. Dalam Quran innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberikan hidayah. Ayat ini turun dengan peristiwa inilah. Hadis sahih sebut tentang Sayyidina Abu Talib ini meninggal dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan letak batu di bawah tapak kakinya menggelegak di otaknya. Jadi kita bukan nak hina bapa saudara Nabi, tapi itu sunnah. Ada dalam teks, ada dalam nas. Sedih tak Nabi? Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya isteri Nabi yang Nabi sayang, yang Nabi ulang banyak kali. Kita baca cerita tentang Khadijah. Ada orang viral, ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang kadang-kadang melampau sangat pun ada punya cerita tu. Tapi antaranya kisah Khadijah binti Khuwailid. Kata kalau baca detail begitu panjang. Subhanallah. Orang yang berisi badannya saat kematian dia dalam keadaan kering, kurus kering. Jubahnya bertompok-tompok. Al-Imam Az-Zahabi dalam Sirrul Alam Nubala, dia sebut tentang Khadijah. Antara doa dalam banyak riwayat, Nabi doa banyak kali kepada Khadijah. Antara doa yang Nabi selalu doa, ada dua doa. Tentang kita kalau minta doa dengan orang, kadang-kadang syekh tu dia doa apa yang kita nak. Syekh, kita terjumpa syekh. Syekh mana yang datang surau ni? Tuan-tuan dapat ulama' ni. Tuan-tuan nak ambil SPM. Tuan-tuan tak ambil lah SPM. Ya, anak nak ambil SPM. Kita jumpa syekh. Syekh, besok anak saya nak ambil SPM. Tolong doa. Syekh dia tak doa lah panjang-panjang. Semoga berjaya dalam SPM contoh. Tadi kita nak keluar kereta. Makcik ni tiba-tiba, mak, ustaz, saya sakit. Sedang orang bah, kanser. Kita doa lah bagi sembuh dia. Kan? Masing-masing datang dengan hajat masing-masing. Kan? Siapa nak cerita tadi tu? Ha? Khadijah binti Khuwailid. Nabi SAW doa kat dia, ada dua doa antaranya. Nabi doa, satu, supaya telinganya tiap mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tak dengar perkataan yang menyakitkan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Perkataan baik-baik dalam syurga Allah. Kenapa Nabi doa macam ni? Sebab itu kalau orang mengaji psikologi, tadi saya daripada Melaka, main terus daripada petang tadi, cerita tentang Ompus Wanita, buat program wanita lah, tajuk pasal wanita. Dia tanya, ustaz, Nabi doa kepada Khadijah, Nabi doa dua benda. Salah satu Nabi doa, dia tak dengar benda yang menyakitkan. Kenapa? Kerana psikologi orang perempuan, orang perempuan, orang kata kat suami dia, kadang dia yang rasa lebih. Suami nak pencen awal, oh stres oh. Gaduh. No? Kan? Kadang-kadang orang kata, dia baca Facebook suami dia. Orang kata kat suami dia, dia terasa. Suami relax lah, happy lah. Kemungkinan macam tu. Kemungkinan. Kita ini, kami bacalah buku, cerita lah apa, buku John Gray, John Gray. Man from Mars, Woman from Venus. Eh? Cerita tentang psikologi orang perempuan macam ni, orang lelaki macam ni. Jadi antara Khadijah, satu tak boleh dengar benda yang menyakitkan. Bertahun dia merasa penderitaan. Orang kata kat Nabi dia terasa. Nabi kata lepas ni tak rasa dah. Nombor dua Nabi doa, ya Allah bagilah Khadijah binti Khuwailid ini syurga yang tidak penat, tidak lelah. Bermaksud waktu hidup Khadijah binti Khuwailid, dia orang yang berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah baca hadis? Hadis Nabi dia jahit sendiri baju, betul? Tuan-tuan pernah baca hadis Nabi ni dikemas rumah sendiri? Kita pun baca lah. Oh, laki-laki kena ingat kerja basuh pinggan, masak makan ni bukan kerja orang perempuan. Betul tak? Betul? Tapi kita juga kena baca hadis tentang khidmatnya Khadijah. Dia kena dua-dua. Dia tak boleh jadi satgi orang laki dia pendengar ceramah, ustaz mana hak menang laki? Ustaz tu duk cerita bab poligami. Yes, dia seronok. Orang perempuan pula dah dengar ceramah, ustaz mana hak perempuan menang? Oh, dia seronok lelaki dia kena dah. Dia bukan macam tu. Kena, kalau kena kat perempuan, perempuan lah. Kalau kena kat lelaki, lelaki. Ya? Nasib. Tuan-tuan dengar Khadijah, dia khidmat. Tuan-tuan dengar Nabi, untuk kita yang lelaki ni. Timbang rasa kat orang rumah.
bertimbang rasa kat orang rumah. Takkan sepinggan tu makan nasi tak boleh basuh. Contoh. Yang orang rumah pula teringat pasal Khadijah. Khidmat Nabi doa tak penat. Mana Nabi tak sayang kepada Khadijah? Bermaksud dia terlalu penat. Sehingga dia mati pun, ya Rasulullah, kalau aku mati nanti engkau ambillah di ma'ala itu, kubur aku itu, ambillah tulang-tulang aku bagi pada jalan Allah. Aku tak tahu nak bagi apa dah. Subhanallah. Sedih-sedih Nabi pergi ke Taif kan? Taif sedih tak? Sedih. Sedih yang amat. Tak mahu cerita lah malam ni pasal Taif. Panjang Taif. Taif sebab orang yang sejuk. Bumi sejuk. Bumi sejuk Nabi ingat orang lebih polite. Lebih lembut. Orang tu dia geografi. Tuan-tuan duduk Mekah, Madinah. Ada beza tak orang Mekah, Madinah? Seronok duduk Mekah ke Madinah? Ha, jujur. Madinah. Tak sadar bohong lah. Balik umrah tanya, Mekah, Madinah. Tempat ibadat paling bagus Mekah. Tapi seronok Madinah. Orang Madinah dengan Mekah tuan-tuan pergi shopping, shopping kat mana seronok lagi? Saya kena tanya pasal shopping sebab orang Malaysia ni dia mudah terima. Kan? Mudah terima. Dia pergi cakap sikit halal, dia beli terus. Lontak jamrah kan. Madinah. Nabi pergi ke Taif, lebih sejuk. Buah sayur kita makan kat Mekah Taif. Pergi sebab harapan orang Taif orang lembut-lembut. Tiba-tiba Nabi kena baling batu, Nabi sedih. Yang mana malaikat pun datang, malaikat kata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri keizinan untuk aku menghancurkan penduduk Taif. Mereka tidak menyantunimu, mereka tidak bersantun denganmu." Malaikat dia terasa hati. Orang sayang ni, kita kawan kita kenal, kita terasa hati macam itulah. Malaikat dia bukan ada hati macam kita, tapi dia terasa aku nak hancurkan. Bal arju an yukhrija min aslabihim may abudallahi wa la yushriku bi syai'. Dah, aku mengharapkan dalam anak cucu keturunan orang Taif itu lahirlah orang-orang yang beriman. Maka Allah mendatangkan satu peristiwa yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan nak menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok. Maka datanglah banyak-banyak riwayat. Ini baru nak start dah 8:10 dah. Langit pertama tak naik lagi ni. Kan? Naik cerita yang pertama dalam banyak-banyak hadis, banyak riwayat. Cerita tentang Isra' dalam Quran. Ada satu ayat mula. Nama surah ini pada asalnya Israel. Jadi nama surah ini jadi nama surah Isra' kerana ayat yang pertama. Isra' satu ayat. Ulama ijma'. Siapa tolak Isra' kafir. Satu ayat ni. Ulama ijma', siapa tolak kafir. Mi'raj khilaf. Ada sahabat Nabi yang tak setuju dengan Mi'raj, ada. Kalau kita baca lebih detail. Tapi jumhur ulama mengatakan percayalah dua-duanya. Dua-dua kena percaya. Baik, subhanalladzi mengurusi baca tadi. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Yang memperjalankan hambanya. Bukan menjalankan Muhammad. Allah ni, dia panggil Muhammad ni dalam Quran, perkataan Muhammad 4 kali sahaja. 4 kali. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ada gelaran. Allah suka panggil Muhammad dengan gelaran, bukan nama. Dia panggil nama pun dia ada gelaran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Gelaran. Haji mai depan sikit. Abang mai depan sikit. Orang perempuan dia apa? Pergi ruang. Ya alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Mai depan sikit. Mai sini tutur. Wa idha qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita bagi ruang. Bagi ruang. Ada ayat yang kita selalu baca dalam majlis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pernah dengar ayat ni? Orang selalu baca ayat ni tak habis.
baca dekat tengah-tengah. Ayat ni panjang, surah Mujadalah lah. Dia ada awal lagi, ada awal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum fil majalis tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sebelum dia cerita tentang ilmu, dia cerita tentang adab menuntut ilmu. Wahai orang beriman, kalau ada orang datang minta laluan, minta ruang, bagi ruang kepada mereka, Allah akan bagi ruang kepada kamu dalam syurga Allah. Bila mereka minta untuk kamu untuk berdiri, maka kamu perlu berdiri. Kesesuaian waktu itu untuk berdiri, maka bangunlah berdiri, bagilah orang lain duduk. Ha, adab. Nabi duduk dekat Masjidil Nabawi. Dekat luar tu ada tempat untuk ahli suffah. Nabi selalu mesyuarat, sembang-sembang santai dekat belakang tu. Waktu tu Nabi nak raikan orang ahli Badar. Tiba-tiba Nabi panggil, mai ahli Badar mai ke masjid. Nabi panggil. Waktu itu ramai suka duduk dekat dengan Nabi. Nabi cakap, tuan-tuan, orang suka tempel pipi. Nabi cakap, sebab ayat liuk Nabi, dia orang duk harap ayat liuk Nabi kena kat muka. Berkat. Tuan-tuan nak ayat liuk saya, mari dekat sikit. Tapi tak ada berkat apalah. Jadi bila duduk ramai, tengok-tengok yang depan yang duduk tu bukan ahli Badar. Ahli Badar dia lambat sikit datang. Jadi ahli Badar ada yang berdiri. Nabi kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum buka tafassahu fil majalis. Bagi ruang. Jadi orang perempuan nak duduk, saya tengok tu dia punya rapat-rapat tu. Boleh kan? Ha, cukuplah takat tu. Ha, jangan melampau sangat. Okey, baik. Kat mana kita sambung tadi ya? Isra' Mi'raj, okey. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Ayat ni tuan-tuan kena ingat. Ayat ini turun selepas pengakuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas pengakuan Abu Bakar. Kan kita masuk kat penghujung cerita dia. Nabi turun-turun, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dalam ayat ke-60, "Tidaklah apa yang kau lihat itu wahai Rasulullah akan mendatangkan fitnah bagi manusia." Nabi sayang dakwah Nabi. Nabi sayang dakwah Nabi. Kalau kita tuan ada benda yang kita tak berani nak cakap. Saya pun sama. Ada benda malas cakap. Dah bubar parlimen ni malas cakap. Tuan-tuan bukan, kita berasa malas nak pergi orang marah. Sebab kita bukan ada orang, ada benda yang kita boleh tak cakap. Adik-beradik kita nak tegur pun kita tak tegur mak. Mak saudara kita, kita nak tegur pun bukan kita tegur mak. Tak semua orang, tak semua benda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu dia cakap ni akan timbul fitnah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, sampaikanlah. Tugas dia sampaikan. Jadi dia kena sampaikan. Dia sampai dekat Jabal Qubais, dekat depan Masjidil Haram, dekat istana Saudi punya raja tu. Kan? Belakang ni dia tu contoh. Tempat yang dia selalu bagi tahu. Ni aku nak bagi tahu, semalam aku pergi Palestin. Semalam aku pergi Palestin. Ini pun satu iktibar yang kita boleh ambil. Allah boleh pergikan Nabi terus ke Sidratul Muntaha, tapi Allah singgah Palestin. Boleh Nabi jawab. Dan tata kalau baca sejarah, Nabi ni, Nabi cerita ni, depan Nabi ada yang lari. Cerita orang tak mau dengar. Orang kata bohong dah. Kami ni duk ikut Nabi okeylah. My time ni, alamak. Macam tu. Nabi ni semua okey lah. Tapi statement ni, pasal apa dia cakap macam ni? Ada pula Abu Jahal. Abu Jahal ni pula duk tunggu silap. Serupa kita lah, tuan-tuan. Ada orang duk tunggu, ya kawan dia silap. Ada. Tuan-tuan duk dalam grup WhatsApp. Macam-macam. Ha, grup WhatsApp. Grup WhatsApp jabat, ada dua. Satu ada bos, satu tak ada bos. Oh, kat taman punya grup WhatsApp lain pula. Grup WhatsApp surau. So, ni surau apa nama? Mukhlisin. Oi, bukan semua mukhlisin. No, kan? Macam-macam. Jadi kita ni ada, bukanlah tahap Abu Jahal orang mukhlisin ni. Ada celah-celah tu Abu Jahal kata. Yes. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu. Ada orang yang suka tersebarnya benda-benda buruk. Dia memang suka. Ada orang jenis macam tu. Dia tak boleh tengok. Dia tengok orang okey je. Cerita ni tak boleh ni. Aku kena bagi ni. Dia pergi tenang merata. Dia nampak orang semua mula goyang. Waktu tu dia jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pergi cari.
Ni sahabat yang tak boleh lari ni, dia percaya Nabi. Dan Abu Bakar kata, kalaulah Nabi cakap belakang bukit tu ada pasukan tentera, nescaya aku akan percaya. Digelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Nah, itu turunnya. Subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Al-Quran selain daripada dipanggil nama Muhammad yang 4 kali, dipanggil dengan satu Ahmad dalam surah Saf. Al-Quran panggil Nabi Muhammad dengan gelaran Ya ayyuhar rasul, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika. Salah satu dalam ayat ini menggunakan istilah memperjalankan hamba aku. Kali ini dia kata hamba aku. Allah nak bagi tahu manusia, kalau suka kat Nabi Muhammad, sayang kat Nabi Muhammad, ada limit dia. Nabi Muhammad bukannya Tuhan. Ada orang dia bawa batu, Ibn Abbas radhiyallahu an bawa batu melontar jamrah. Bawa depan Nabi, Nabi kata kami telah lihat seperti ini, seperti ini. Jangan bawa besar-besar sangat. Dia bawa kecil-kecil je. Besar biji-biji tu. Nabi kata besar-besar macam ni lah melontar jamrah. Sesungguhnya iyyakum bil ghulu, jauhkanlah kamu daripada ghulu, kerana kaum-kaum terdahulu ada yang melampau. Sehingga mereka itu menganggap Nabi mereka anak Tuhan. Nabi Muhammad, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai. Ana basharun, bahasa Arab ni kalau nak sebut manusia ni, insan, al-ins, bani Adam, termasuklah bashar. Wahai Muhammad, katakanlah kepada semua manusia, engkau itu adalah bashar, manusia, sama seperti orang lain, melainkan engkau diwahyukan oleh Allah. Nabi ada mukjizat tersendiri, tapi Nabi macam kita juga manusia. Dia tidur, dia kahwin, dia mengantuk, sama, lebih kurang. Manusia. Tak ada manusia yang boleh excuse tak boleh ikut sunnah Nabi, kerana Nabi juga manusia. Kalau kita anggap Nabi malaikat, maka orang akan kata, tu Nabi, kami lain. Kami orang sebenarnya. Nabi, Nabi lain. Nabi macam malaikat. Ha? Bashar. Nah, kempen Nabi SAW. Turun ayat ini. Alladhi minal masjidil haram. Baik. Ulama bincang hadis Nabi yang sangat banyak. Ada sebahagian kata dekat rumah Nabi. Nabi setai Israq. Ada sebahagian kata dekat rumah Ummu Hanif. Semalam saya dah kupas. Haji ada rakam malam. Haji masuk dalam mana? Dalam apa nama? Audio kuliah. Semalam saya sebut dah tentang riwayat Ummu Hanif. Ada orang setuju tak setuju lah. Ada orang tak setuju sebab riwayat ini ada dalam riwayat Ibn Ishaq. Setengah orang dia tak setuju Ibn Ishaq. Saya tak ada masalah Ibn Ishaq. Ada orang tak ada masalah lah. Dia bab orang memperkenalkan orang. Orang ni ada sebagai ulama tak terima dia. Imam Malik tak terima Ibn Ishaq. Sebagai ulama kata dalam ilmu hadis, Ibn Ishaq ni dia hidup zaman dengan Imam Malik. Bila ulama satu zaman duduk bertengkar itu perkara yang biasa. Jadi Ibn Ishaq ni sebahagian kata pengaruh cerita-cerita sirahnya ada pengaruh Syiah. Wallahu alam. Allah alam. Tapi Ibn Ishaq ni perawi hadis Bukhari. Jadi tak payah kupas malam ni kan. Itu bab mizan dan i'tidal, bab rijal, bab lelaki. Orang dulu tuan-tuan, dia cek habis orang. Tambah-tambah ustaz, tambah-tambah orang bawa agama, dia cek. Sebab takut tipu atas nama agama. Cek habis. Kawan tu pergi tipu ayam pun. Tipu ayam kan. Ambil dedak bagi kan. Ayam pun ikut. Ada satu hari tu dia buat acah ya. Konon bagi makan, ayam pun datang. Yang perawi hadis datang nak ambil hadis, tengok-tengok. Ayam dia boleh tipu, tata hadis pun dia tipu. Tak ambil. Kita tuan-tuan berapa banyak tipu on the way kita. Anak dah tengok ya dalam kereta. Anak dah tengok ya abah on the way. Anak dah tengok abah duduk lah kereta macam ni. Aduh, anak kata abah aku ajak aku tipu. Nampak? Tipu. Dulu kena. Jadi Ummu Hanif ni sepupu perempuan Nabi. Maka datanglah riwayat masuk daripada Attab dan sebagainya. Ada dhaif, ada dhaif jiddan, ada dhaif yang bersangatan, ada dhaif yang biasa-biasa. Tak apalah. Semalam saya cerita daripada rumah kan masuk. Okey, semalam saya cerita daripada rumah.
masuk melalui bumbung. Ada satu riwayat lagi Anas bin Malik. Ini cerita lain sikit dah rakam. Daripada Hatim. Hatim ini tak ada tempat lain lah. Iaitu Kaabah. Masjidil Haram. Nabi rehat di situ. Di ruang namanya Hijr Ismail. Sebahagian kata bertentangan dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail tu yang tempat kita tu. Semayang. Yang kita semayang dalam tu seumpama semayang dalam Kaabah. Kaabah dulu bukannya bentuk macam hari ini kita tengok. Kaabah bukan empat segi. Kaabah dia termasuk ruang belah. Belah macam lengkung tu. Lengkung bulan sabit tu. Itu juga Kaabah dulu. Ha? Dia macam-macam proses lah. Banjir, jatuh dan sebagainya. Hari ini dia ada satu. Lebih kurang parah dada kita. No? Saya pun tak teringat dah. Lebih kurang parah dada kita. Melengkung. Orang pakai semayang dalam tu. Maka semayang seumpama semayang dalam Kaabah. Nabi duduk di situ. Jibril datang. Jibril bawa ceret. Ceret emas. Ceret dalam ceret tu ada air zam. Air zam-zam. Dibelah dada Nabi. Belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belah dada Nabi ini dicucikan dada Nabi, dimasukkan dengan hikmah. Nak pergi jumpa Allah. Saya kita bincang pula ada perbahasan, jumpa tak jumpa Allah. Ini pun tuan-tuan, banyak benda yang kadang-kadang la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya nanti kamu pening kepala. Nah, ada bincang oleh ulama, jumpa tak jumpa. Tengok tak tengok, nampak tak nampak. Ataupun setakat Sidratul Muntaha saja, itu pun dibincangkan. Kalau tanya lagi pekat pening. Macam orang tanyalah, ustaz, malaikat tiup sangkakala, Israfil duk buat apa sekarang? Jenuh nak jawab. Dia duk relax ke, makan pencen ke? Apa duk buat nak jawab ni? Tak mati. Tak reti, betul tak? Ada benda yang tak payahlah. Dia tak begitu penting. Tapi kalau kita nak teliti dengan lebih mendalam berakidah, okey. Nak mengaji berakidah. Tentang Tuhan itu ada arah ataupun tak ada arah. Naik macam mana? Naik itu bermaksud atas. Ya? Mana ada naik ke bawah? Nanti bincang jihad. Jihad itu arah. Tuhan itu ada tempat, tak ada tempat. Jadi kita cerita Isra Mi'raj ini simple. Nabi SAW, dada dibelah dada Nabi, dibasuh dada Nabi dengan iman, dengan hikmah. Kemudian Nabi datang, di depannya ada binatang namanya Buraq. Buraq ini barakun. Barakun ni apa? Kilat. Arab kilat. Nabi naik atas dikatakan kecil daripada bagal, besar daripada dunal himar, besar daripada keldai. Kecil daripada bagal, besar daripada keldai. Keldai kita tahulah. Bagal saya tak tahu. Untuk orang Semenyih ini, di sepadan negeri sembilan. Donki, donki. Donki itu dengki. Ya. Donki, ya. Dia naik. Nabi naik. Nabi kata kenderaan ini dinaiki oleh hampir keseluruhan Nabi-Nabi terdahulu. Ini kenderaan Nabi-Nabi. Dia letakkan perutnya sampai ke tanah. Dia tunduk. Maka naiklah di atas buraq. Waktu itu orang pun pakai cakap lah macam-macam. Buraq goyang, tak goyang. Ada banyak riwayat. Orang dulu dia tanya, siapa dia ni kan? Dan sebagainya lah. Sebahagian kata, Wallahualam. Saya bukan ustaz, bukan ulama hadis. Tapi kita rujuk lah orang-orang yang ada kapasiti. Kalau saya tak betul pun, semoga dia tidak dalam keadaan sengaja. InsyaAllah. Jadi dia duduk atas buraq. Duduk atas buraq. Buraq warna putih. Ini hadis sahih Anas bin Malik Bukhari kata warna putih. Kemudian empat sejauh mata memandang. Sayup. Orang Kedah kata sayup. Kereta tu potong 5 tiang. Lalu lekas. Lekas tu ya. Sayup. Hilang terus tak nampak. Dan sebahagian riwayat kata Nabi hanya singgah di Baitul Maqdis tanpa singgah di mana-mana. Ada riwayat kata Nabi singgah di Darut Taibah. Darut Taibah itu Madinah, Yathrib. Sebahagian ulama, bukan semua, sebahagian ulama bila orang tanya kita, kamu nak turun pi umrah, contohlah. Contoh, tuan-tuan nak pi umrah, tuan-tuan turun dua tempat. Satu nama Mekah dulu ke Madinah dulu orang tanya. Betul? Lainlah tuan-tuan pi ziarah dulu. Setengah orang pi melancong dulu kan? Jadi pi mana? Pi Turki dulu 2 hari. Haji pergi mana? Saya pergi Makau dulu sebelum pergi Mekah. Dahsyat. Itu dahsyat. Itu power. Ada orang macam-macam.
Jadi kawan ni dia berhenti kawan astaghfirullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di Darut Taibah. Sebahagian ulama mengatakan kita mengaji sirah Madinatul Munawwarah, nama dulunya Yathrib. Ada sebahagian mazhab Malik kata bila orang tanya kita, kamu nak pergi mana, contoh kita tak mau sebut Madinah, kita sebut Yathrib. Cik, dengar kemas ha? Ini meja sekolah agama ni, kitab mesti penuh rumah. Yathrib, dia tak jawab Madinah, dia jawab Yathrib. Sebahagian ulama mazhab Malik dia kata makruh jawab Yathrib, makruh jawab Darut Taibah. Sebab Nabi dah buh nama Madinatul Munawwarah, menukar namanya. Kenapa kamu nak kembali kepada nama yang sebelum itu? Sebab ni ada ulama-ulama yang straight. Kita tengok sahabat Nabi ada yang straight. Sahabat Nabi dalam perang Khandaq, Nabi lukis parit. Kan kita dengar satu parit tu nak kona sikit sebab ada batu besar. Nak kona sikit, duk ketuk batu tak pecah-pecah. Sahabat kata, kona sikit lah. Map yang Nabi lukis tu kona sikit. Sahabat kata, dah, ini plan yang Nabi lukis. Kami takkan lari daripada plan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini ada sahabat Nabi yang straight. Macam Ibnu Umar radhiyallahu an, orang yang paling dikenali orang yang straight ikut sunnah Nabi. Oh. Dia suka tiru Nabi. Banyak benda yang Nabi tak suruh tiru pun dia tiru. Dia ada sunnah, ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah ataupun jibiliyah. Sunnah kearaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan duduk kutub utara, mungkin cara makan lauk tak sama dengan duduk kat orang Arab. Tak sama. Tuan-tuan duduk kat Malaysia, tuan-tuan makan mungkin tak sama dengan orang Arab makan roti tiap hari. Kan? Nabi ni ada banyak benda Nabi tak suruh pun Ibnu Umar buat. Sehingga di Arafah dia pernah duduk, duduk mencangkung. Duduk mencangkung dia qada hajat. Tak qada hajat. Dia duduk mencangkung padahal dia tak qada hajat pun. Dia duduk ya buat gaya macam qada hajat. Orang tanya, "Eh, kenapa ni? Musim haji lalu ke Arafah, kenapa engkau duduk macam ni?" Dia kata, "Dulu waktu Nabi hidup, di sinilah Nabi qada hajat. Jadi aku tiru perbuatan Nabi. Malu aku lalu-laluan yang sama, aku tak tiru perbuatan Nabi." Ha, dia punya sayang kat Nabi tu. Subhanallah. Ha, kan kita pernah dengar hadis ada sahabat Nabi lalu satu pokok. Nabi pernah angkat pokok tu. Dahan tu tiba-tiba dah dahan tu tak ada, sahabat Nabi lalu laluan yang sama, dia buat gaya macam kononnya tunduk bawah dahan. Dahan dah tak ada dah. Tiru Nabi. Ada sahabat Nabi naik unta. Naik-naik unta tiba-tiba dia senyum. Senyum. Orang tanya kenapa tiba-tiba senyum? Pernah sekali Nabi naik unta, Nabi baca subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiba-tiba ada sahabat seorang tu bergurau dengan Nabi dan Nabi tersenyum dengan gurauan dia. Habis aku tak rasa siapa gurau dengan aku, tapi aku suka tiru Nabi. Ha, dia punya suka. Jadi macam itulah juga tentang Isra' wal Mi'raj ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia singgah dekat Darut Taibah. Allah sebahagian riwayat kata dhaif, Nabi terus ke Baitul Maqdis tanpa singgah di Bukit Tur Sina. Sebahagian kata singgah di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ada sebahagian pandangan yang saya rasa yang ni clear-clear lah, clear-clear dhaif jiddan. Sebahagian riwayat kata Nabi singgah di Kufah, di sebuah masjid. Tuan-tuan, Kufah waktu tu belum lagi Islam. Masjid mana dia pergi? Parsi. Kufah Parsi lah. Macam mana dia? Itu pandangan. Kita ni ada naqdul mutun. Dalam ilmu hadis, naqdul mutun, dia boleh tengok teks tu, teks ni macam tak betul. Ha, jadi kita boleh tahu awal-awal dah benda ni palsu, ada benda tu. Jadi antara tempat singgahan Nabi, Baitul Laham, Jerusalem, bumi yang sangat berkah. Jerusalem, Baitul Maqdis, yang kita perjuangkan. Yang hari ni memang apabila dikatakan hendak dijadikan apa ibu kota, kan berpindah daripada mana, daripada Tel Aviv ke Jerusalem, dan satu penghinaan bagi orang Islam. Itu tanah kita. Kita ni ada benda yang kita warak, ada benda jangan duk tunjuk warak. Contoh tanah kita, orang nak ambil, yang ambil tu musuh Islam. Contoh, tanah rumah kita, tuan-tuan duduk rumah ni, yang nak ambil ni orang tu saja, gangster mana main? Dia penjahat. Kita, aku suka aku, nak ambil rumah. Tuan-tuan lawan. Hak tuan-tuan. Jangan, tak apa, warak. Ambil lah, ini semua dunia.
cakap. Hak siapa yang mempertahankan hak, matinya mati syahid. Hak kamu pertahankan bumi. Sebab itu bila kita cerita kepada orang muda hari ini, bila masuk musim merdeka, orang muda, kamu kena kenal siapa itu Abu Hassan Munas. Kamu kena kenal siapa itu Tok Janggut. Kamu kena kenal siapa itu yang dibawa keliling kampung, Abdul Rahman Limbung. Dikatakan dia ini sebagai pemberontak, penderhaka. Kamu kena kenal siapa itu Raja Abdullah. Orang yang dibuang di Pulau Sisilis tu punya jauh. Punya jauh. Berapa hari, berapa tahun nak balik tak boleh. Siapa yang tak bagi? Orang bukan Islam tak bagi. Kamu kena kenal anak muda. Macam mana ada orang yang mati, Raja Datuk Maharaja Lela. Macam mana ada kisah-kisah mereka mempertahankan agama mereka. Cerita tentang sarjan yang berada di bumi Kelantan waktu itu, kan? Tok Janggut yang lawan dengan tentera-tentera waktu itu, dibawa. Datanglah, ada sebahagian kata dia tak kena bunuh, yang bawa tu orang lain. Dia orang saja nak matikan dia, kata inilah dia, supaya orang tak bangkit lawan kerajaan waktu itu. Tapi dibawa dalam muzium di UK, orang tunjuk gambar dia, kepala tak bawah, kaki tak atas, pusing daripada Pasir Putih sampai Kota Baru. Tuan-tuan, kalau kita tak gunakan istilah syahadat, syuhada, mati syahid pada Tok Janggut, kita kurang semangat. Semangat merdeka dikaitkan dengan syahid. Orang muda bagi faham sikit. Tanah yang kamu duduk ini adalah perlu dipertahankan. Itu tanah semangat, tanah kita, tanah orang kita. Apatah lagi tanah Baitul Maqdis. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Celah-celah pokok zaitun, kamu semayang celah-celah tu, walaupun bukan dekat Masjid Al-Aqsa, walaupun bukan dalam Masjid Qubbatul Sakhra, walaupun bukan dekat Masjid Marwan, walaupun bukan dalam Masjid apa Buraq, satu kawasan tanah berapa ribu persegi, saya tak ingat, 9000 meter persegi ke, saya tak ingat, lebih kurang kawasan tu, celah-celah pokok ya, siapa semayang di situ pun akan dapat ganjaran yang dijanjikan. Itu tanah yang kamu boleh lihat macam mana ada sebahagian tiang-tiang yang agak retak. Tiang-tiang itu mungkin telah diikat dengan besi kerana di bawahnya dah holo, dah dibuat Haikal Sulaiman dan sebagainya. Projek-projek. Itulah tanah Sulaiman, itulah tanahnya Nabi Daud, itulah tanahnya Ishaq, itulah tanahnya Ibrahim, itulah tanahnya Ismail. Tuan-tuan, itu tanah tok nenek moyang kita. Itu tanah para anbiya. Kita kena pertahankan. Barakna haulah. Berkat. Watini wa zaitun. Waturisirin. Watin, ada sebahagian kata tin di Bukit Tursina, zaitun di Jabal Zaitun di Baitul Maqdis. Belakang tu kita orang tangkap gambar dulu atas belakang. Jabal Zaitun. Dan ini berkat bumi dia. Salahuddin Al-Ayubi bila mana dia bawa tentera dia semayang Jumaat pertama 100 tahun lebih. Sebagai 102 tahun lebih kurang, kat 99 tahun. Tak semayang Jumaat, maka dia patahkan salib mereka semayang Jumaat pertama. Mereka kata, kami bila sujud nak angkat kepala tak tergamak. Punya nikmatnya sujud di bumi Baitul Maqdis. Sejarah, sejarah. Allah nak link. Allah tak nak biarkan begitu saja. Hari ini kita lupa. Kita ingat Mekah Madinah, Mekah Madinah. Kita dah lupa bumi Baitul Maqdis. Maka Nabi sampai di situ, Nabi ikat dekat burak. Burak Nabi dekat satu tiang. Dikatakan di sinilah Nabi-Nabi menambat dia punya burak. Dikatakan Nabi SAW solat. Solat dengan Nabi, dengan para anbiya. Nabi solat. Orang tanya macam mana Nabi solat, macam-macam kaifiat. Dan Imam Ibn Kathir sebut dalam tafsirnya macam tu, macam ni, macam mana, macam-macam lah. Ada yang kata dua pagi, dua petang itu dah diamalkan sebelum-sebelum ini. Ini solat sebelum Isra' wal Mi'raj. Kemudian barulah Nabi Mi'raj. Mi'raj tidak ada ceritanya dalam surah Isra'. Ceritanya dalam surah An-Najmi. Waktu itu Nabi Mi'raj, Ma'arij. Ada satu surah nama Ma'arij. Tangga. Dia macam tangga. Nabi pijak, maka Nabi dinaikkan. Ini pun saya tak mungkin cerita buat akidah kita, cerita dinaikkan. Mudah. Dinaikkan sehingga langit pertama. Minta izin. Langit pertama pun buka ruang. Siapakah dia itu? Sesungguhnya dia juga diutuskan Rasulullah. Maka Nabi masuk langit pertama. Nabi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam ni Nabi kita. Nabi Adam, bapa Adam. Sebahagian kata belah kanan orang senyum, belah kanan orang menangis. Itu Allah Alam. Tapi jumpa Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam. Lepas Nabi Adam, Nabi jumpa Nabi Isa AS. Isa bin Maryam. Nabi jumpa Nabi Yahya bin Zakaria. Ini semua adik-beradik kan? Adik-beradik. Zakaria Nabi.
Yahya anak. Cerita ni best. Kalau baca cerita-cerita Nabi ni sonok. Dia keturunan-keturunan. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Dhurriyatan ba'duha mba. Wallahu samim alim. Allah muliakan keturunan Adam. Allah muliakan Adam. Allah muliakan Nuh. Tiba-tiba Allah guna istilah yang berikutnya. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Mula-mula Allah kata, Inna Allah astafa Adama wa Nuha. Tak ada ala. Ala itu ahli keluarga. Sebab mungkin Adam dia okey, tapi keluarganya ada sebahagian yang problem. Kan? Fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhari qala al-aqtulannak. Anak Adam dia bagi korban, ada yang terima, satu lagi anak bagi korban tak diterima, tak diterima. Nah, ada cerita dia. Nuh, ayah bagus, isteri problem, anak problem. Baru sebut sebut wa ala Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim ayahnya problem. Walaupun ada sebahagian kata tu ayah saudara dia, ayah angkat dan sebagainya, tapi majoriti kata tu ayah yang betul. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman aliha. Ayahnya menyembah berhala. Tapi kenapa dimuliakan keluarganya? Kerana keluarga Ibrahim, anak cucunya sampai ke bawah semua hebat-hebat. Ishaq, Ismail, hebat-hebat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni keluarga-keluarga nabi-nabi. Seronok baca. Naik pula langit yang berikutnya. Nabi naik langit berikut, Nabi jumpa Nabi Idris alaihi salam. Saya pun takut tak ikut dia punya apa? Dia punya nabi-nabi, tapi yang jelas Nabi jumpa Nabi Harun. Nabi jumpa Nabi Yusuf. Hadis sahih, Nabi kata, Yusuf ini separuh daripada kecantikan dunia ini ada pada Yusuf. Separuh lagi kita semua share. Ha mana hinsa, ha mana jambu-jambu, gova-gova dan surau ni kita share. Ha macam Fatah Amin tu share dengan saya ya, lebih kurang. Ha lebih kurang. Ha kita share yang kita semua ni separuh ya. Share. Separuh lagi ada pada Syatru. Ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. So yang segak ah. Ha Yusuf ni segak sampai orang potong jari. Orang perempuan, orang lelaki tengok perempuan kena tunduk pandangan. Orang perempuan tengok lagi kena tunduk pandangan tak? Kena tak? Ha? Kena tak? Ha? Hei. Dua-dua kena. Cuma turun tu turun kat lelaki dulu. Turun tunduk pandangan turun kat lelaki dulu. Baru perempuan. Nabi beritahu kepada Aisyah, Aisyah kata nak pergi duduk rumah Abdullah ibn Ummi Maktum. Aisyah kata tak apa, dia buta, dia bukan nampak kami. Nabi kata kamu nampak dia. Maksudnya orang perempuan pun ada potensi untuk tergoda. Nabi Yusuf, siapa yang goda siapa? Siapa goda siapa? Siapa goda? Zulaikha, imra'atul Aziz, isteri kepada Aziz, menteri. Ada sebahagian kata Zulaikha, ada sebahagian memanggil dengan Zalikha. Flow 88 panggil Zalikha. Kan? Zalika, Zalika, Zalika. Ha. Lagu itulah. Ha. Jadi tak ada masalah lah. Sebahagian kata Imra'atul Aziz, nama tak ada. Quran nak bagi tahu perempuan buat perangai, isteri buat perangai, nama tak ada dalam Quran. Nama suami juga ada, Imra'atul Aziz. Hanna kahwin dengan Imran, anak dia Maryam. Imran cerita tak ada dalam Quran. Yang ada cerita Maryam, cerita mak dia sikit, Imran sikit dia. Tapi nama surah Ali Imran. Anak buat perangai, mak buat perangai, bapa dapat nama. Ini Quran. Tu naik Nabi naik satu-satu. Nabi jumpa Harun. Nabi jumpa yang keenam, Nabi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Musa ini wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni nabi yang mulia. Dia boleh berbicara dengan Allah. Nabi Musa lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Tapi dia tak setanding Nabi Ibrahim. Kita ada Rasul Ulul Azmi. Nabi dia ada hierarki dia. Ahli sunnah wal jamaah percaya nabi-nabi ni dia ada kedudukan dia. Faddaltu 'alal anbiya, kata Nabi Muhammad. Aku dilebihkan atas nabi yang lain. Bermaksud bismillah. Pasal tak larat. Dia rasa dah sandar lega. Tua. Orang panggil imam muda ni. Dulu okey ya, tapi satu hari 3-4 program lah ni pun rasa. Okey.
Kat mana tu? Kena makan pemuga. Nabi Musa. Nabi Musa ni, Nabi Musa nabi nama paling banyak disebut dalam Quran. Rasul Ulul Azmi. Kemudian Nabi naik naik ke tujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi tengok muka Nabi Ibrahim lebih kurang muka Nabi. Muka Nabi ni Nabi Muhammad macam Nabi Ibrahim. Okey, orang pula sebut muka Hasan sebiji muka Nabi. Muka cucu Nabi Hasan sebiji muka Nabi. Hasan ni sayyid. Hari ini kita tengah cari Hasan. Kan? Kita sedang mencari Hasan. Siapa itu Hasan? Orang yang meneraikan kalau ada apa-apa berlaku, dia datang selesai masalah. Macam Hasan. Nabi kata dia akan meneraikan dua kelompok Islam yang bertelaga. Maksudnya jiwanya, jiwa yang boleh, dia boleh negotiate dua-dua orang. Dua kelompok dia boleh. Dia main, orang suka, semua orang suka dia. Hasan. Jadi Nabi naik duduk di Baitul Ma'mur, 70,000 malaikat. Keluar pintu, tak keluar melalui pintu tu, dan setiap hari 70,000 datang, 70,000 datang sampai yaumal qiyamah. 70,000 70,000 ni sebagai ulama, bila Al-Quran guna 70,000 tak semestinya exactly 70,000. Dia nak gambarkan banyak. Jadi banyak malaikat datang bertawaf, tawaf tak berhenti-henti. Malaikat la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah rasa nak tinggal, tak ada, dia taat Allah ya. Malaikat dia tawaf tak berhenti-henti sampai yaumul qiyamah. Besarnya namanya alam. Dunia ni kecil ya, tak ada apa-apa, nothing, tak ada apa. Satu titik laut tu, satu titik itu adalah dunia, baki lautan itu adalah akhirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu naik ke Sidratul Muntaha. Sidr. Nabi nampak pokok sidr. Nampak daunnya seperti mana telinga gajah. Kemudian buahnya seperti buah tempayan. Buah seperti tempayan. Nabi nampak, Nabi tengok benda pelik. Nabi kata seolah-olah. Sebab Nabi pun tak boleh nak explain. Nabi pun tak boleh nak cerita. Dan perjalanan Nabi, orang kadang buat tajuk ha, malam ni tajuk apa betul-betul? Tajuk yang paling tepat yang mana? Isra' Mi'raj saja. Oh tak ada lah. Perjalanan apa tak ada? Transformasi apa tak ada? Dia kadang setiap semalam perjalanan menuju syurga ha, sebab Nabi dia perjalan, dia pergi tengok. Semalam saya kupas, ada sebahagian mengatakan bahawa banyak riwayat yang Nabi ziarah jalan di dalam syurga itu hadisnya daripada Abu Harun Amurah, seorang yang agak tak kuat hadisnya, tapi kita pernah dengar lah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak orang tua kan, orang tua ditanya Jibril siapakah orang tua tu, sampai dia bongkok teruk sangat. Itulah umur dunia. Orang pun ceritalah kalau zaman ni, zaman Nabi pun dah bongkok, zaman sekarang terguling-guling lah apa. Kan? Kemudian Nabi nampak orang tanam padi, tanam terus dapat, itu adalah orang yang bersedekah. Kemudian Nabi nampak orang yang memotong lidahnya. Kemudian Nabi nampak orang yang menggantungkan buah dadanya dengan besi api neraka. Kemudian Nabi nampak orang yang memecahkan kepalanya. Sebagai ulama mengatakan hadis itu adalah hadis dhaif, Tapi kita pernah dengarlah. Cerita ni, cerita pecah kepala ni dia ada hadis lain, ada hadis lain. Dia lebih sahih, dia tak termasuk dalam cerita Isra Mi'raj. Pecah kepala, kemudian cantum balik kepala, tak mati-mati. Kita ni tak mati tuan-tuan. Hari ni ada mati, esok tak ada ma? Tak ada mati. Hidup dua kali. Hari ni ada mati, esok tak ada mati dah. Jadi macam mana nak buat? Nak mati, matilah. Hidup lepas ni tak ada mati dah. Tak ada. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul adab. Kemudian Allah tukar kulit dia.
Badalnahum juludan, tukar kulit dia. Liyadhukul azab, supaya dia merasa sakit azab itu. Dia tak rasa mati, tapi dia sakit, pecah kepala cantum balik, pecah kepala cantum balik. Kita pernah dengar ulama hadis mengatakan ular yang ada dekat rupa dalam kubur kan. Semua orang akan rasa, saya ada tuan-tuan akan rasa benda ni. Itu cerita dalam yaumul qiyamah. Kita cerita bab kubur pun dah takut dah. Dengan kata kubur, tuan-tuan, sakaratul maut pun dah takut dah. 300 tusukan pedang. Umpama kamu meletakkan kain sutera, ditariknya di atas duri, melekat-lekatlah kain sutera itu. Orang dok cerita sakaratul maut, sakaratul maut. Kita tak boleh takwil ikut suka. Oh, anggap-anggap macam ni ikut sakarat, tak boleh. Dia kena nas, sebab tak ada siapa pernah cerita melainkan Nabi. Ada tak orang pernah cerita? Ada tak orang cerita sakaratul maut sakit? Dia sakit, dia boleh cakap, tapi dia nak cerita macam mana panjang-panjang pun tak boleh. Macam Nabi lah, dia ambil wuduk, dia kata fa inna lil maut sakarat. Mati ni sakit, Nabi kata. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Ahmad bin Hanbal. Ayahnya Ahmad bin Hanbal ni warak, tuan-tuan. Warak Ahmad bin Hanbal ni. Mati 1.5 juta orang semayang jenazah dia. Daripada duha sampai asar orang ambil wuduk tak habis-habis. Warak, dia tak cerita ke orang. Allah muliakan banyak cerita. Yang duk tulis Musnad Ahmad ni, anak dia. Yang duk cerita pasal ayah dia, anak dia. Abdullah ni duk cerita. Abdullah ni cerita macam-macam. Dia kata, ayahku pernah cerita ke aku. Aku ni waktu itu keluar daripada rumah pukul 2-3 pagi sedang tahajud. Tiba-tiba pasukan tentera datang. Pasukan tentera menggari aku. Aku dah tua, ayahku cerita. Diorang gari aku dekat kaki aku. Ayahku jalan terseret kaki. Ayahku kata, ayah letih, sangat letih. Tak larat. Ayah dia cerita. Ayah tak cerita ke orang lain, cerita ke anak kan. Anak pun cerita untuk panduan umat. Ayah kata, ayah masuk dalam penjara, gelap. Menangis ayah. Menangis sebab apa ayahku? Ayah menangis kerana ayah pada malam ini, adakah malam ini tidurku tanpa salatul lain? Subhanallah, ulama. Tidur malam ni tanpa qiyamul lail, satu benda yang menyakitkan hati para ulama. Maka waktu itu dia menangis. Tiba-tiba apabila ayahku menghulurkan tangan, ayah dia cerita kat dia, ayahku menghulurkan tangan, ayahku terasa air yang mengalir. Ini karam. Ayahku mengambil wudu, ayahku menyangka mungkin itulah air yang memang ada dalam penjara. Dan dia ambil wudu, ayah cerita kat dia. Tu pun tuan-tuan, warak macam tu pun, hebat macam tu Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya, ketika ayahku sakaratul maut, ayahku mengangkat jari begini, begini, begini. Aku tanya, berbisik di telinga dia, ayahku sedang berperang dengan syaitan. Syaitan dia datang nak hasut orang yang saat kematian. Ayahku duduk kata, la, la, la. Syaitan nak matikan manusia dalam keadaan syirik. Dia datang rupa mak kita, datang rupa ayah kita. Ikutlah agama kami. No, la, 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 la. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu belum mati tuan-tuan, belum kata pecah kepala tu. Tu baru sakaratul maut. Orang dia cerita sakaratul maut, antara tanda mati yang baik iaitu bi'arqil jabin, peluh di dahi. Antara mati yang baik, talafuz la ilaha illallah dengan jelas. Antara mati yang baik ialah dia menitiskan air mata. Ada orang menitis air mata meninggal. Allahu akbar, kita tengok subhanallah. Ada orang meninggal seperti himar yang dalam menjerit kesakitan. Kita tak boleh nak kata yang kena sakit tu kita kata, ni habislah. Kawan ni nampak gaya cara dia mati, aku tengok ni. Tok. Cara aku duk tengok ni memang tak lepas. Eh? Tak boleh lah tersebulan buat. Tapi sakit tu, tu semua akan hadapi. Selepas ni. Itulah Nabi duduk satu alam. Alam yang kita semua akan hadapi. Alam yang 70 ribu malaikat. Dan Nabi nampak benda pelik yang Nabi tak boleh nak cerita. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Syurga tak boleh gambar. Syurga tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Nikmat dalam syurga ni, Tuhan saja yang tahu. Azab dalam neraka, Tuhan saja yang tahu. Azabnya sangat memedihkan. Saya dan tuan-tuan, semua orang akan hadapi.
Nabi dah lalui. Nabi pesan, dunia ini kamu duduk bagaikan zuhur hingga asar sahaja. Bagaikan zuhur hingga asar. Berapa ramai orang terlepas main zuhur kerana rasa sempitnya waktu zuhur. Padahal itu adalah waktu yang muasak, waktu yang luas. Tapi itulah hidup kita. Sedikit saja. Sesungguhnya baki itu adalah yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Nabi dah nampak. Nabi kata hidup ini biasa. Nabi tak risau, tuan-tuan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri yang mana bersungguh-sungguh untuk memastikan setiap orang mati dalam keadaan iman. Yang terasa berat baginya menanggung kesusahanmu. Al-Imam Qurtubi mengatakan, berat apa dia? Nabi tuan-tuan, dia risau kat kita. Dia risau, dia tak mau umat dia mati kebuluk, betul? Tapi kerisauan itu tak lebih daripada kerisauan Nabi. Orang yang mati tanpa bawa iman. Nabi tak risau sangat kita mati dalam poket tak ada apa. Nabi tak risau sangat kita mati tak ada makan pun. Tapi Nabi risau kita mati tanpa iman. Sebab hidup lepas ni sangat panjang. Nabi dah nampak. Nabi balik, Nabi bercerita. Cerita ini rentetan, berterusan. Sampai Nabi wafat, Nabi duk cerita benda sama. Balik, dapat fardu. Kefarduan, salat. Dan kita pun ambil ibrah dari Isra' wal Mi'raj. Salah satunya, salat. Iaitu Nabi dapat wahyu salat di Sidratul Muntaha. Bukanlah Nabi dapat di bumi. Dapat di... Ini salat. Salat jangan tinggal. Solat adalah satu kewajipan yang sangat-sangat jangan kita tinggal, jangan kita lewatkan. Kalau tidak, tidaklah berlaku tokoh yang besar. Tokoh yang besar, subhanallah tuan-tuan. Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kita semayang, kita rasa kita okey dah. Kita rasa kita okey kot. Okey. Kita tuan-tuan, kita. Kita tak seperti mana sahabat Nabi radhiyallahu an. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, saat dia meninggal, dia kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah, dia jadi imam. Abu Lu'lu'ah masuk. Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Bawa pisau. Dia masuk, dia tikam. Dia tikam lagi 13 orang. Orang tangkap dia. Umar jatuh. Abu Abdul Rahman bin Auf belakang. Abdul Rahman bin Auf take over. Imam kalau meninggal, orang belakang kena take over. Ini biasalah. Betul tak? Tuan-tuan, kalau tak imam meninggal, tuan-tuan boleh buat? Boleh buat? Ha? Ataupun? Ha, meninggal. Ya. Tuan-tuan kena take over lah. Ada khutbah. Sini tak baca khutbah. Kalau baca khutbah, Tok Imam, Tok Khatib meninggal tengah baca khutbah, nak buat apa? Tuan-tuan kena ganti. Tok Khatib pula mai tu, Tok Khatib jemputan tanpa teks. Payah. Payah tak tahu. Nak kena ganti. Habis jenazah tak tepi. Saya itu urus. Bagi settle. Umar kena tikam. Pecah perutnya. Terburai isi perutnya. Sakit yang bersangatan. Pengsan. Jaga-jaga. Tengok-tengok cahaya matahari dah terbit. Umar ni kuat. Dia lebih kurang 2-3 hari lepas tu baru meninggal. Jaga-jaga cahaya matahari dah terbit. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata dia tanya kepada semua orang yang tengah duduk keliling dengan dia. Satu riwayat dia tanya, siapakah yang membunuh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Waktu tu orang semua jawab, wahai Umar, Abu Lu'lu'ah seorang Majusi. Umar jawab, alhamdulillah. Janganlah yang membunuh Umar Al-Khattab itu di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Pemimpin besar, tuan. Dia tak fikir dia. Dia fikir takut pecah besar. Hebat Umar. Lepas tu satu riwayat kata, bila dia jaga-jaga, dia nampak matahari. Dia kata apa? Asallan nas. Hampir mati. Asallan nas. Soalan pertama dia tanya, kamu semua dah solat subuh tu pun belum? Ataupun menunggu aku? Kamu semua dah solat subuh ataupun belum? Ataupun tunggu aku ni? Sebab tunggu aku jatuh. Orang kata, kamu, wahai Umar, kami semua dah solat subuh dah. Dia kata, minta anak aku bawa air. Orang bila perang, tuan-tuan, kena tikam, dia dahaga. Jadi anak bawa susu. Bawa susu ni, ayah minum susu. Anak minum susu ni, anak kata, ayah, tak boleh ni. Kalau minum, pecah perut. Kena rawat dulu. Sat, nampak teruk sangat dah. Nampak teruk. Ayah kata, wahai anakku Abdullah bin Umar, aku nak air bukan minum. Aku nak ambil air untuk aku berwuduk. Aku belum solat subuh lagi. Tuan-tuan, orang macam ni, orang yang faham agama, faham nilai solat. Orang yang, subhanallah, kubur sebelah Nabi. Niat nak bunuh Nabi, kubur sebelah Nabi.
kita mati baqir. Orang Mekah, orang Madinah tuan-tuan, tuan-tuan kalau siapa bawa jemaah, jemaah kita meninggal, kita boleh bawa sampai baqir. Tuan-tuan sembang dengan Pak Arab, Pak Arab Madinah, kalau nampak jemaah Malaysia, dia tanya, dia akan beritahu, wah ahlul jannah. Orang Malaysia, Malaysia, ahlul jannah, orang syurga. Kita kata, mati ni kat mana-mana pun ikut pada ketaatan. Dia kata, la 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 la, ahli syurga. Tanya dia, kenapa? Aku orang Madinah. Berapa ramai ahli keluarga aku tak meninggal di Madinah. Meninggal di Bahrain, meninggal di Kuwait. Kamu 70 tahun haji ni, duduk kat Malaysia, main umrah, tiba-tiba meninggal. Ahli syurga. Dia kubur belakang tu baqir. Ni, kubur sebelah Nabi. Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Aisyah dah tak kubur tu, booking dah. Tu tanah aku tu. Tanah kubur ni aku ni. Sebab aku nak duduk sebelah ayah aku, sebelah Nabi Muhammad. Abu Bakar, Nabi Muhammad. Anak datang, wahai Aisyah, ayahku sedang nazar, ayahku minta izin, ingin ayahku supaya disimpan, bahasa kita lah, dikebumikan bersebelahan dengan kawan baik dia. Boleh tak boleh? Aisyah menangis, aku dah booking lama tanah tu, tapi Umar minta, Umar layak untuk di situ. Umar tu pun dia punya takut dalam keadaan dia munafik. Dia duk tanya orang banyak kali, tanya dekat siapa tu? Orang yang jaga rahsia, sahibu sirri. Huzaifah al-Yaman. Huzaifah, siapa itu orang munafik? Siapa itu orang munafik? Huzaifah pun tak jawab-jawab. Sebab Nabi tak beritahu kat orang lain. Nabi beritahu Huzaifah seorang. Dia dah tanya, siapa itu orang munafik? Cerita kat aku. Huzaifah tak pergi sembahyang jenazah. Umar pi nak, kalau ada meninggal, Umar lalu rumah Huzaifah. Huzaifah tak pergi sembahyang ni, munafik tu. Umar duk tanya banyak kali. Huzaifah duk rasa, pasipalah nak tahu sangat siapa itu orang munafik. Sampai last kali Umar kata, lepas ini aku tak akan tanya dah soalan ini kepada engkau wahai Huzaifah. Aku tanya last, siapa itu orang munafik? Dia kata, aku tak boleh cerita. Huzaifah, baik, last. Apa dia? Dalam senarai nama orang munafik itu ada ataupun tidak nama Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya bukan nak cari siapa munafik, nak tahu dia tu kedudukan macam mana. Tuan-tuan, tempat dia punya angkat salat sampai saat hampir mati pun, itulah kedudukan orang yang mendirikan salat. Salat ni syiar. Salat syiar. Dia kena latih. Adik-adik, betul tak? Kan? Tak faham pun salat. Tak dipertanggungjawab pun. Dia umur 10 tahun, tuan-tuan rotan dia. Wadribuhum inda asyar. 10 tahun kena rotan. Kan? 10 tahun kena rotan. Padahal dia tak salah apa pun. Dia belum akil balik. Adik, balik ke dia lagi? Balik lagi? Dah kahwin ke belum? Belum lagi. Dia belum pergi balik. Kita yang nak kena teruk. Jadi solat lah, insyaAllah. Jadi Israq Mi'raj ni ada banyak. Dia punya ibrah. Ada orang bawa ibrah Palestin. Ada orang bawa ibrah solat. Semalam, Haji mana semalam saya? Utak ni tak boleh. Masjid mana? Penjara Kajang. Masjid penjara Kajang. Saya bawa ibrah tentang luasnya syurga. Kan Nabi jalan, Nabi tengok. Hari ni kita cerita buat solat. Bandingan hidup di sini dan hidup selepas ini. Hidup di sini ada orang rezekinya 50-60 tahun. A'maru mati baina 60 wa 70. Umur umatku 60-70 tahun. Bayar tu aja. Sikit, kata dalam riwayat Tirmizi, yang lebih daripada itu. 60-70 tahun. Hampa makan pencin 2-3 tahun ya. Betul tak? Makan pencin 2-3 tahun ya. Anak lah pun belum tentu tengok dia kahwin dengan siapa. Cucu tu berapa tahun sangat kita boleh main dengan dia, seronok dengan dia. Lepas tu tak dan lah. Tak dan. Jadi bayar-bayar tu ya. Tapi mati, kita akan masuk alam baru. Kita akan hidup berbilion, bilion, bilion, bilion tahun. Dan semoga Allah menjadikan tempat kita dalam syur, syurga Allah, insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Cukup kan? Teh, musafir ni dah hikmah dah. Tak ada apa, okey tu. Bismillah dah. Tuan tanya pun tak tahu. Biasanya orang lepas 9 ni orang kata teruk tu kan. Tapi Isra Mi'raj kan, dia tadi nak, saya dah laju cakap ni sampai berbuih-buih mulut. Bismillah. Tapi semoga Allah rahmati kita. Ceritanya panjang dan tuan-tuan boleh ambil ibrah-ibrah daripada ustaz-ustaz yang akan datang, insyaAllah.
Mungkin ustaz-ustaz akan datang, dia akan bawa topik lain, tapi dia terkesan dengan datangnya Rajab, bulan yang ada kisah tentang peristiwa yang azim ini, Isra, jalan malam Mi'raj, iaitu perjalanan Nabi ke Sidratil Muntaha, tempat paling tinggi sekali. Semoga Allah menetapkan kita bersama dengan siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di sisi sana, di sisi Tuhan, kedudukan yang sama taraf sebanding dengan orang siddiq, orang salihin dan para anbiya. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemahnya datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga dengan tazkirah pada malam ini menambah ingat kita pada Allah, menambah syukur kita pada Allah, menambah baik ibadah kita pada Allah. Teguri hati, terkasak bahasa, minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selesai sudah ceramah kita pada malam ini. Majlis meratapkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil dan Imam Ibn Asyraf atas perkongsian ilmu pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita bermanfaat, panduan serta dapat dikongsikan bersama-sama rakan kita yang ada di sini pada malam ini. Sebagai tanda penghargaan dari Imam Ibn majlis ini mempersilakan Ustaz Muhammad Fauzi bin Ahmad untuk menyampaikan sedikit cermata kepada pejabat jemputan kita. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fauzi. Dengan itu berakhir majlis kita pada ini. InsyaAllah selepas ini kita akan tunaikan solat isyak secara berjemaah. Untuk itu saya akan dengan kasih kepada Ustaz Muhammad Fauzi. Alhamdulillah.